kegiatan kelas kali ini bertema anime loh. Yuk lihat keseruannya. Halo teman-teman, anak-anak semangat sekali ya pada kegiatan kali ini. Teman-teman tahu tidak apa manfaat slime untuk anak? Manfaat slime bisa memicu kreativitas anak-anak, mengembangkan koordinasi motorik, juga memberikan efek relaksasi. Dengan merasakan tekstur yang kenyal, akan membantu anak-anak merasa lebih tenang dan rileks. Di kegiatan ini juga, anak-anak bermain permainan kuda-kudaan. Manfaat bagi anak yaitu melatih keseimbangan dan keterampilan motorik, membantu mengenalkan konsep irama, sedari dini meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu permainan kolase. Mom and Dad sudah pernah dengar permainan kolase? Jadi, kolase merupakan permainan keterampilan melengkapi gambar menggunakan stiker warna, potongan kertas, ataupun potongan plastik warna. Kegiatan kolase ini memiliki banyak manfaat bagi anak-anak usia dini. Melalui kegiatan ini, anak diminta menempelkan kertas warna atau stiker warna pada bidang yang tepat, seperti yang diperintahkan atau dimanapun sesuai objek gambar yang ia sukai. Nah, karena kegiatannya sudah selesai, selanjutnya kita snack time bersama. Yaitu hari ini kita makan spaghetti. Wow, semuanya lahap sekali ya. Ada pepatah mengatakan, kalau perut kenyang, hati pun senang. Nah, itu dia keseruan kegiatan kelas kali ini. Jangan lupa like.